Assalamualaikum. Kita jumpa lagi pada kesempatan ini dan tadi sudah melihat sedikit cuplikan untuk bagian dalam. Sekarang kita lihat lebih lanjut untuk ukuran rumah 6x12 2 lantai. Untuk bagian depan kurang lebih seperti ini. Ya kan, samping untuk teras, untuk atap berbentuk limas seperti ini. Ini ada carport sederhana. Mungkin bisa Anda buat tralis sendiri atau kanopi dan sejenisnya, dan pagar pun cuma cukup simpel saja biar tidak menutupi bagian lainnya. Bagian atas seperti ini adalah kamar, dan ini adalah pintu kamar mandi dalam. Ini pintu masuk, ini ruang keluarga mungkin, atau ruang untuk santai. Oke, sekarang kita lihat untuk bagian dalam. Mungkin Anda penasaran dengan denahnya atau bentuknya. Ya, tidak lambat. Oke, kita sembunyikan dulu. Nah, ini untuk bagian dalam lantai pertama seperti ini. Ini adalah luar tadi teras. Ini ada tangga. Ini bisa untuk ruang tamu. Ini kamar bawah. Dan ini adalah dapur, kamar mandi bawah. Semua masih kosong, belum ada interior sama sekali. Jadi bentuknya cukup simpel seperti ini. Dan untuk balok hanya saya buat bagian depan saja. Untuk bagian tengah tidak. Semoga Anda bisa menemukan arsitek atau tukang yang bisa menjelaskan lebih detail. Untuk ukuran sendiri ini adalah ukuran 6x12. Coba kita lihat. 6. Untuk ukuran kamar 279 3,2, cukup luas. Untuk lebar tangga 70, jadi dua sekitar 140. Oke, sekarang kita lihat bagian atasnya. Nah, itu tadi pada atap adalah talang gandul, jadi air tidak langsung ke bawah dari genteng. Nah, ini untuk bagian atas ada 3 kamar, 1 kamar mandi dalam dan kamar mandi untuk luar dengan 3 kamar.
Ini bisa untuk ruang keluarga, ruang santai dan sebagainya. Mungkin ruang kerja juga bisa. Maaf untuk tangga masih belum aman karena belum ada pembatas pengamannya. Oke, seperti ini desain sederhananya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa subscribe. Dan kita lihat intip ukurannya. Untuk kamar lebar panjang, jadi tadi panjang dan lebar ini 2,7 sama 3,14. Ini kalau tidak salah berbeda 3 meter sama tadi. Ini sama ya. Ini karena bagian luar, ini dalam-dalam. Jadi tebal bata 14 cm ini saya buat selisih 10 cm. Ini kamar 2,6 kali 4,5. Oke, sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Silahkan screenshot bila memerlukan dan jangan lupa subscribe. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.